Hola gengs, selamat pagi. Cuaca cerah banget lihat ya. Boy, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Seru nih. Sebelum habis si kopinya, kita bikin filteran ya. Kita akan bahas, bukan bahas ya, kita akan ngopi tepatnya. Saya menggunakan kopi. Ya, kalau kalian lihat ini udah saya obrolkan walaupun sekilas untuk espresso di mana ya? Oh, di abis lari pagi saya di Sunter. Saya bikinnya pakai Mirage. Nah, ini yang tinggal sedikit karena buat saya ini dibuat di filter Andes Marinos Honduras HGP. Ini durasi yang saya pakai 13.240, cooling downnya di 2 menit. Jadi total roasting sebenarnya berarti cuman 11 menit ya, total roasting. Iya gak sih? Iya, 11 menit. Lalu di berikutnya cooling down ya, cooling down sudah proses cooling down. Oke, tinggal sedikit, tapi sebelum habis kita akan ngobrol. Ini sebenarnya masih dalam proses resting, sebenarnya ini baru seminggu ya, kurang lebih baru seminggu. Tapi tahu kan kalau saya memang kalau urusan kopi akan saya brew di hari pertama, bahkan istilah orang di cupping kali ya, tapi kalau saya di brew di hari pertama untuk mendapatkan apa sih frekuensinya. Lalu di hari ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 saya akan bikin 13,2 aja. Beannya enak aromanya. Saya main di circle berapa nih? Circle 5 lah ya. Bener kan circle 5? Ini benar-benar mesti ganti grinder ya. Ini udah mulai ngeletek. Ini nanti dibersihin. Entah itu ganti atau si ininya dikletekin. Kita mulai. Ini aromanya goks ya. Ini bin 200 tapi keren sih kalau buat saya. Oke, kita akan pakai, saya akan pakai V60 ini di balik nih. Saya akan pakai Hario Switch di metode pertama.
40 kurang lebih, berisik banget. Di diamkan, digoyang dikit, lalu akan saya turunkan di menit ke 30 atau 40 ya. Tuh aromanya, saya turunkan. Saya diamkan sampai di 1 menit lah ya, kurang lebih teman-teman, total ya. Habis itu baru kita main-main. Oke. Puluh 60 basic lah ya, ini kita pakai yang basic aja. Kalau bicara aroma enak ya, karena saya udah brew berkali-kali ya, bisa tahu enaknya. Terus 21 kurang lebih. Wih, berisik. Wih. Tadi saya enggak mau di sini nih. Ngopinya. Selesai. Permukaannya kayak gini, kalau saya bebas sih permukaan kalian mau apa aja, seperti udah saya sering mention ya. Yang penting tuh kalian bisa mendapatkan rasanya yang sesuai dengan yang kalian inginkan tepatnya ya, karena kopi masalah selera. Tapi ini aromanya gila sih, gila dalam artian was tapi amazing. Kita goyang dulu supaya suhunya turun, paling suhunya around 60, jadi saya akan turunkan dengan diaduk ini, sambil juga senyawa-senyawa nano senyawa yang ada di dalam kopi ini bersatu saling mengikat sehingga dia memberikan rasa yang super dahsyat. Coba segini dulu. Wah. Enak. Jadi pastilah. Kalau nggak enak nggak akan saya obrolkan. Nah, sekarang saya gitu sistemnya. Kalau nggak enak nggak usah diposting lah, kita posting yang enak-enak aja ya. Tapi kalau untuk kita belajar bersama, ya kita posting lah. Ini bean yang saya bilang 200.000 per kilogram, tapi secara kualitas green beannya paling total ya, kalau dari 1 kilo kita sortir paling saya menemukan 5 ya, itu pun defek yang
sebenarnya masih bisa di toleransi berisik ya. Ini paling enak dinikmatin di suhu 40-an lah. Kalian bisa mendapatkan lebih kencang di fruitiness-nya, creamy, nutty, hints mild coklat kalau buat saya, white coklat, lalu fruity-nya memang ada tapi kalian nggak, jangan bayangin. So, fruity yang kalian kalau main-main di honey natural ya, tapi ini buat saya jelas sama mafioso kategorinya teman-teman. Kategori rekomendasi kalau buat saya untuk bin 200 ini varietas bourbon katura dan katuai ya, masih di geng-gengnya bourbon dan tipikal lah sebenarnya, cucu-cucunya. Enak, clean after taste nya cool. Kita tuang semuanya. Nanti kita di dalam bikinin buat nanya rantingnya, ini buat saya aja. Pagi-pagi memang enaknya kasih perut tendangan di 10 atau 13 gram filter aja, jangan yang langsung espresso gengs. Wow, enak. Jadi kalian akan semeriwing fruitiness-nya di surrounding mulut sih ya. Kalian sedikit sambil memicingkan mata. Juiciness, fruitiness, less sweetness. Wow, enak. Kategori 200.000 per kilogram, enak. Ini buat teman-teman yang mikro atau home brewer atau slow bar yang mau, atau kopi keliling. Beberapa teman udah mulai jualan kopi keliling pakai motor di beberapa daerah, selalu bertanya kopi apa yang enak untuk dibikin filter atau espresso. Kalau buat saya si Honduras HGEP bolehlah untuk kalian enjoy. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus, sukses terus, semangat terus.